Pemirsa, arus balik pemudik di gerbang tol Kalikangkung lancar. Sistem one way di kilometer 414 tol Kalikangkung mulai dihentikan dan lalu lintas akan kembali normal. Korlantas Polri menghentikan skema rekayasa lalu lintas sistem satu arah di sepanjang ruas kilometer 414 tol Kalikangkung hingga kilometer 72 tol Cipali. Lalu lintas di ruas jalan tersebut berlaku normal dua arah. Berdasarkan data pihak kepolisian, ada sekitar 483 mobil yang melintas di gerbang tol Kalikangkung menuju Jakarta. Sementara untuk sistem kontraflow atau lawan arus masih diberlakukan sebanyak dua lajur dan bersifat situasional. Pasca puncak arus balik Lebaran 2024, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan Indra Setia di tol Cikatama Karawang, Jawa Barat. Indra, bagaimana kepadatan arus lalu lintas di sana? Indra. Ya, Deswita dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, yang mana Anda bisa saksikan di belakang saya pengemudi sudah mengalami lancar begitu, maksud kendaraan bisa beroperasi ataupun bisa berjalan hingga 60 sampai 80 km per jamnya, yang mana ini tidak ada kepadatan maupun kemacetan di gerbang tol keluar Cikatama Utama ini, yang mana mengingat kalau kita bandingkan dengan hari sebelumnya di jam-jam saat ini saya melaporkan, ini mencapai kepadatan ataupun kemacetan yang cukup signifikan hingga mengular mencapai 23 km ke depan. Dan memang kebanyakan masyarakat memilih untuk pulang lebih awal pada momen puncak arus balik 2024 ini, yang mana hingga saat ini kondisi terkini sangat kondusif dan bisa dibilang sangat normal. Untuk itu pihak penjagaan ataupun kepolisian menonaktifkan sistem skema yang mana skema ini one way yang tidak diberlakukan lagi dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 72 tol Cipali pada pukul 8 tadi pagi. Dan kedua arus jalur ini beroperasi kembali seperti semula, seperti awalnya. Sedangkan sistem kontraflow ini petugas tetap masih melakukan, Deswita dan juga pemirsa, yang memperlakukan dari kilometer 70 hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek, yang mana tadinya kontraflow ini berlaku tiga jalur, Deswita, namun sekarang hanya diberlakukan dua jalur saja, mengingat suasana lalin di jalur tol Jakarta Cikampek ini cukup sangat normal sekali. Dan kami menghimbau bagi Anda yang masih melakukan mudik, dipastikan atau Anda melakukan kegiatan mudik pada tanggal 17 hingga 19, Deswita, dan kami mendapatkan info bahwasannya para pemudik yang atau melakukan kilas balik 2024 mendapatkan diskon tarif tol sebesar 20%, Deswita. Dan kami juga tidak henti-hentinya untuk menghimbau bagi masyarakat untuk selalu dalam keadaan sehat dan memfokuskan keterisian BBM Anda dan keterisian e-tol Anda demi kelancaran selama proses perjalanan berlangsung. Deswita. Baik, terima kasih Indra Setia yang melaporkan langsung dari kawasan tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali.